Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pemburu Kripto, channel para sahabat pencari mata uang cryptocurrency. Oke, nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas ada satu ini kita bilang ini kayak semacam mining juga, investasi, tapi dia itu mengadain gratisan, banyak gratisannya ya. Gratisannya itu adalah 100 CMO, oke, CMO atau Komno. Sorry ya, berisik ya. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dulu subscribe channelnya Pemburu Kripto, dan jangan lupa join channel Telegramnya dan klik like, share, and comment. Oke, namanya adalah Komno. Bagi teman-teman yang mau join, silahkan dulu join, klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Setelah itu, teman-teman itu harus melakukan verifikasi KYC. Cara verifikasinya adalah teman-teman masuk ke sini. Nah, terus gitu, di sini ada namanya itu account. Nah, di sini ada KYC. Nanti teman-teman diarahin dan kearahin ke Telegram. Cara KYC-nya adalah di akun Telegram ya. Di akun Telegram nanti ada step-stepnya, ikutin aja sampai ini berhasil ya. Kalau teman-teman sudah berhasil, teman-teman itu mendapatkan 100 CMO setara dengan 20 US dollar. Oke, setelah teman-teman berhasil mendaftar dan berhasil KYC, teman-teman itu mendapatkan 100 CMO setara dengan 20 US dollar ya. Ini ya 100 CMO. Oke. Setelah teman-teman mendapatkan 100 CMO, Bang, nah nukarnya gimana, Bang? 100 CMO. Oke, teman-teman pertama itu teman-teman masuk ke sini. Terus itu masuk ke manage amount ya, dan di sini ada my wallet, my CMO wallet. Oke. Okay. Nah, kalau sudah ke my CMO wallet, teman-teman itu di sini kan nanti di sini ada 100 ya, 100, dan teman-teman itu bisa menukarnya. Caranya gimana? Caranya itu generate address di sini ya. Setelah itu nanti muncul private key. Private key-nya nanti teman-teman salin dan teman-teman simpen sama walletnya ya, teman-teman simpen. Oke. Okay? Setelah teman-teman simpen, nah teman-teman bisa melakukan swap. Ya, kita exchange di sini. Tunggu sebentar. Oke, okay, ini adalah exchange-nya. Nah, di sini saya itu mempunyai Frozen Komo-nya tadi ya, di sini swap-nya. Oke. Okay. Setelah teman-teman ini nanti di sini swap crypto. Oke, okay, swap. Terus gitu teman-teman di sini tulis saja CMO, dan di sini adalah BTC ya. Nah, itu kalau teman-teman mau swap. Tapi ntar dulu, sebelum kita swap, teman-teman itu kan tadi ini ya, apa namanya? Bentar, saya kelewatan. Cara redeem bonusnya ya, cara redeem bonusnya teman-teman tinggal, tadi kan udah walletnya udah ya, di sini ada, di sini purchase bonus ya, purchase CMO bonus. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal masukin aja, maunya kan tadi 100 ya, 100 CMO bonusnya 100. Nah, tinggal teman-teman di sini nanti tulis aja 100. Oke, 100. Nah, dan nanti langsung aja agree dan transfer token ya, nanti menjadi Komno balance di sini. Oke. Setelah itu selesai, teman-teman itu tergantung apa mau investasikan komonya, apa mau misalnya investasikan komonya. Tinggal teman-teman dina ya my kom CMO investment. Oke, okay, teman-teman itu di sini adalah ada 50 CMO saya ya. Nah, di sini yang mining saya itu ada 50, dan ini apa namanya? Otomatis ya, otomatis. Ya, di sini misalnya saya kan mempunyai ini ya. 0,005 ya. Tinggal diredam aja. Ini kalau investment ya. Oke, di sini udah mining ya. Yang total miner saya, tapi tidak bisa ya. Di sini kali ya. Oke, itu ya cara investmentnya, dia otomatis, dan teman-teman bisa nambahin tokennya. Dan kalau teman-teman mau
Dari CMO-nya ke BTC tinggal di exchange aja, di exchange yang seperti tadi. Nah, di sini kan saya mempunyai progen ya yang mining tadi ya, dan ini apa labelnya ya. Di sini tinggal di swap crypto. Nah, swap. Di sini saya punyai CMO dan di sini saya mau ke BTC. Oke. Diklik yang ini di swap crypto. Oke, kalau sesudah itu di sini teman-teman berapa nih CMO-nya? Di sini saya mempunyai 50 CMO. Nah, 50 CMO itu dengan harganya tadi harganya karena ini ya, ngafi ya, jadi 46.000 satoshi ya. Kita klik agree, next step. Oke, kalau sudah next step gini nanti suruh masukin. Nah, ini dia. Oke ya, di sini saya mendapatkan menukar 50 CMO dan 1 CMO-nya harganya segini ya. Dan di sini saya mendapatkan 46.000 satoshi. Oke, 46.000 satoshi. Kita proses. Proses. Oke, tunggu di sini. Nah, ini. Kalau sudah begini, teman-teman nanti langsung aja go to my wallet ya, go to my wallet. Nanti diarahin ke sini. Oke, saya kan mempunyai 50 ya. Di sini saya ini private key-nya teman-teman. Tadi saya sudah menyimpan private key-nya dan saya akan menyalinnya ya. Salin. Oke, di sini kita tempel private key-nya. Sorry. Tempel. Oke ya. Ya. Oke, private key-nya udah ya. Nah, kita send Komo. Sorry ada yang nelpon, enggak tahu siapa. Oke, di sini transfer 50 Komo sukses. Ini ya. Oke, kita refresh ya. Di sini ada text ID-nya ya. Di sini langsung text ID-nya langsung muncul. Oke, di sini saya mempunyai 50 Komo tadi sudah, dan sekarang coba kita balik ke sini. Oke, transaksinya sudah clear ya. Sudah clear. Nah, kita balik. Coba kita ke dashboard. Oke, masih dalam proses. Bentar nih. Proses ya. Konfirmasi, sudah konfirmasi sih, tapi belum masuk ya. Oke, successful ya. Kita back. Oke, di sini masuk ya, sini. Ini udah masuk balance saya BTC ya. Sudah masuk, dan kalau sudah masuk gini, tadi teman-teman tinggal kalau mau withdraw tinggal withdraw aja. Nah, di sini kan sudah masuk tuh. Balance-nya 46.000. Ya, withdraw. Langsung bisa withdraw. Kelihatan langsung bisa withdraw. Oke, di sini BTC mode-nya kita tadi 0,00046961 withdraw address-nya teman-teman silakan aja masukin apa Indodax apa kemana terserah, misalnya Indodax ya. Oke, autentikasinya sebentar saya ambil dulu autentikatornya. Oke, sudah tempel atas bawah ya, dan place withdraw. Oh,
maaf katanya, akun kamu harus terus ini 90%. 90% itu adalah ini ya. 90% itu yang dimaksud 90% adalah bentar. Yang ini overall ini harus 90%. Di sini ada apa itu withdraw terus gitu deposit 55% ya. Jadi teman-teman silahkan aja yang mau join itu gratis 100 CMO dan itu 20 US dollar ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan miningnya tuh otomatis mining sendiri. Nanti yang 50 CMO-nya dan kita bisa profit tiap hari bisa kita ambil ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan aja di komentar. Dan salam profit, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.